Podcast Mambo Jelly Jelly. Halo teman-teman, aku Rena. Dan aku Nene. Kali ini kita mau membuat es mambo jelly jelly. Iya Nene, ini aku sudah belanja susu loh. Di sini aku memilih Elsa dan Anna dan Ultramix rasa taro karena aku pengen tahu warna merah mudanya berbeda enggak ya? Dan untuk warna kuning, aku memilih Indomilk rasa mango dan Ultramix rasa karamel. Apa warnanya sama ya nanti? Dan untuk jelly-jellynya, aku pengen tahu Yupi Triplet Bear sama Yupi Baby Bears apakah bentuknya sama? Ayo kita buka dulu yuk. Oh iya, jangan lupa bawa gunting ya. Dodo blo. Kita buka yang Yupi Baby Bear dulu ya. Oh, bentuknya seperti ini. Sekarang yang Yupi Triplet Bear. Kemasannya seperti ini. Sekarang kita buka. Wow, beruangnya lebih besar. Ini yang Yupi Triplet Bear. Wow, seperti mamanya dan ini anaknya. Yang Triplet Bear, beruangnya lebih besar dan lebih tinggi. Oke, kita sisihkan dulu ya Nini. Dan sekarang waktunya untuk kita mempersiapkan susunya. Sedotannya kita simpan dulu saja ya di dapur karena kita tidak akan memakai sedotan ini. Kita mulai dari yang Ultra Milk rasa taro. Kita buka seperti ini, tekan dan gunting. Hati-hati ya. Gunting yang kira-kira cukup untuk para beruang ini masuk. Satu, dua, dan sepertinya untuk ini tidak cukup. Kita gunting sedikit lagi. Tiga. Oke, sudah masuk semua. Lalu kita kembalikan kemasannya seperti ini. Sudah siap. Oke, gampang. Sekarang aku yang akan menyiapkan susu strawberry frozen Elsa dan Anna. Aku mau yang warna hijau dan yang kecil. Oke, sudah. Isi Yupi pada dua susu kotak lainnya. Selanjutnya kita masukkan ke kulkas. Oh, tunggu. Ada sesuatu di sini. Ada telur kejutan My Little Pony. Yuk kita buka dulu. Ini coklatnya dan ini mainannya. Wow, kita dapat apa ya kira-kira? Dapat stiker dan bola. Oh, kita dapat bola. Harus kita rakit sendiri nih. Ini dia bolanya. Satu ke sini. Selesai. Kita tunggu sampai beku ya. Kurang lebih 5 jam atau kita tinggal tidur saja. Iya, besok siang pulang sekolah baru deh dimakan. Iya, keesokan harinya. Ini dia sudah jadi. Sekarang ayo kita buka kemasannya dengan menggunakan pisau. Seperti ini caranya. Kita harus hati-hati dengan pisau ya. Sudah. Oleh karena jelinya ada di bawah sini, jadi kita balik, kita putar, lalu kita coba buka. Satu, dua, tiga. Ternyata jelinya tidak kelihatan di sini. Sekarang yang rasa mangga.
dan jelinya kelihatan. Sekarang bagaimana dengan warnanya Ultramix rasa taro? Oh, jelinya ada di sini. Kelihatan. Sekarang strawberry frozen. Oh, jelinya ada di sini. Tidak terlihat ya. Yeay, atasnya jadi ada jeli-jelinya. Es mambo jeli-jeli. Ultra Milk Taro-nya warnanya merah muda sekali ya. Atau bahkan seperti ungu muda nih. Kalau yang Elsa Strawberry warna merah muda. Indomilk Mango warna kuning ya. Kalau Ultra Milk Karamel kuning muda banget. Atau itu kopi susu ya. Jangan lupa pakai mangkok atau gelas ya. Biar tidak meleleh sampai ke baju. Segar. Enak dan gampang banget. Teman-teman cobain juga ya di rumah. Iya, dan kami pamit dulu ya. Dadah, sampai jumpa di video Godoplo TV lainnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain. Aku Rena.